Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bro di channelnya aku ya. Kali ini kita akan pasang ini blok Sehar untuk Satria Eview merek Motowan. Nah, kurang lebih seperti ini ya bloknya ya. Nah, ini solusi bore up buat Eview, karena Eview itu nggak bisa di quarter ya. Jadi kalau misalkan kita pengen gedein piston, kita harus ganti silinder bloknya atau di overboss ininya. Terus untuk diameter dari si piston ini kita menggunakan 68 mm. Kelihatan nggak? Ya, 68 ya. Motornya yang itu tuh. Nah, motornya yang itu ini jauh-jauh dari Bandung datang ke sini cuma untuk minta disetting sama diporting. Ini belum diporting. Nah, ini ntar kita porting ya untuk silinder headnya. Dilanjut ya, barusan ada motor lewat jadi berisik. Nah, ini kita akan porting bloknya, kita akan ganti menggunakan diameter piston 68, jadi ntar total CC nya menjadi 180 CC ya kurang lebih. Ini rencananya saya mau papas camnya, cuman beliau yang punya motor ini katanya jangan dulu untuk cam, cuman minta diganti blok sama di porting headnya. Untuk cam katanya dia mau ganti yang aftermarket ya, punyanya BRT. Mungkin untuk cara pemasangannya dan check soundnya simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Buat teman-teman yang mau porting rubut noken as atau riset noken as ya, bisa dikirim ke saya motornya. Untuk durasi noken as bisa request ya, mau overlapnya berapa atau tingginya berapa. Nah, itu asisten mekanik saya, dia lagi bersihin packing, mau siap-siap pasang silinder blok ininya ya. Untuk kelengkapan silinder blok ini udah dapat packingnya juga, jadi tinggal pasang aja, nggak perlu beli packing lagi atau perpaknya. Piston pada saat ditema mendemnya kurang lebih sebegini untuk domnya. Insya Allah pembersihnya akan agak padat ya. Enak nih buat di torsi awalnya, pasti akan nendang. Untuk tinggi dom pistonnya segini ya untuk di blok motoran. Deck clearance-nya kurang lebih 1 mili ininya, dan dom pistonnya gini. Untuk area squeeze atau area ruang bakar kita porting
ini untuk menyesuaikan dari bentuk dom pistonnya ya, karena kalau misalkan nggak di porting ini pasti akan mentok ke bibir piston. Terus untuk mengejar keawetan juga jaga-jagalah, daripada kita kerja capek dua kali udah capek-capek masang mentok, mending kita porting. Insya Allah ketika pemortingan di area uang bakar ini tidak akan mengurangi kompresi ya, karena kita mengikisnya atau mencunernya cuman sedikit. Kita sesuaikan saja sama bentuk piston yang tadi, karena kalau misalkan kompresi itu terlalu tinggi juga gak baik, terlalu low juga gak baik. Ya kita cari yang pas aja, pas sama settingan, pas sama oktan bahan bakarnya juga. Untuk proses porting bagian intake sama exhaust gak akan saya tampilkan ya, karena itu udah ada di tutorial saya yang sebelumnya, kalian tinggal lihat aja. Karena kalau misalkan saya tampilkan semuanya itu pasti durasinya akan lama, pasti akan lama ya. Setelah proses portingnya selesai, lanjut kita pasang untuk blok headnya ya. Untuk proses pemasangannya kita cut-cut lagi supaya durasinya nggak panjang. Jadi kita ambil yang terpentingnya aja ya dari video ini. Untuk penyetelan SIM ini udah di setel ulang lagi ya. Kita ganti SIM-nya pakai punya Honda Sonic, karena SIM Honda Sonic sama ya sama Satria FU. Untuk prosesnya kurang lebih seperti inilah. Thank you yang sudah menonton. Untuk cara pemasangan head FU atau noken as ya pada saat pengetopan, next video akan kita buat tutorialnya. Terus untuk pengencangan baut noken asnya itu diusahakan jangan terlalu kencang ya, karena kalau misalkan terlalu kencang atau terlalu rapat itu dapat menyebabkan keausan yang berlebihan ya. Jadi pada saat putaran tinggi oli tidak dapat membentuk film, atau gimana ya bahasa Indonesianya, kumahnya bahasa Sunda nama bingung sih ya, pokoknya nama sistem pelumasannya kurang sempurna. Jadi kalau misalkan belum ada kunci torsi untuk pengencangan baut noken as, dikira-kira aja, terlalu kencang jangan, terlalu kendor juga jangan ya. Terus kata saya tadi untuk penggantian SIM klep FU pakai Sonic, next video akan kita buat tutorialnya. Ini saya bukan gak mau bikin videonya ya, soalnya kalau misalkan dibikin video semua durasinya panjang, saya repot ngeditnya. Semoga teman-teman bisa memahami maksud dari video ini. Kumaha hese nya?
Ayo ya, tidupan ya. Dipunya. Ayo terus, terus. Terus. Ayo tuh ya. Ayo, ayo terus. Ini testing FU porting. Ndeh, sok terus. Ayo terus. Ya, Pak. Panah yang dibawa apa yang genangan lain? Ayo terus. Kok? Terus. Halus. 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 Hal